Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada berita menyedihkan. Pakcik saya meninggal. Jadi hari ni saya cuti. Pagi tadi saya masak mihun goreng dengan nasi goreng. Tapi tak sempatlah nak ambil video, kerja kelibuk-kelibuk kan. Kita nak kerja masa. Jadi tadi dekat rumah kakak, saya buat sambal. Banyak saya buat tadi. Blender 2 kali. Sup. Lepas tu, ada belacan tau ni. Balik tadi, saya cakap lapar. Padahal dah makan kan ke rumah orang tu tadi. Kita dah masak telur bawang, blender, sambal belacan. Lepas tu, masak kari ayam. Dah makan. Tapi, bila makan tu berebut, macam tak kenyang. Jadi balik rumah tu apa nak masak, apa nak masak. Saya tinggal, saya dah ambil pucuk ubi. Pucuk ubi masak lemak. Pucuk ubi rebus. Ini siput. Siput ni saya ambil dekat tepi-tepi laut. Saya masak asam pedas. Sedap ni. Kalau nak dengar saya nyonyok, dengarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Jom makan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali nyonyok dia. Wih, sedapnya. Lama tak makan pucuk ubi masak lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan jom kak. Ini pucuk ubi rebus. Kita dengan sambal belacan. Mantap sambal. Kalau yang bulat ni, aku panggil siput timba. Kalau yang panjang ni, siput mata merah. Ada dia punya mata ni, buang tau. Jangan tengok makan. Cacakit ke patah leher. Tersengkang ke. Sedapnya. Kulit limau sekali. Bapa pedas. Ini pun ada kulit, ada mata dia juga. Tapi mata dia ni nipis. Selalu sangkut kat langit-langit. Jadi kena hati-hati. Dia sedut tau. Sedut daripada depan. Buntut ni kena potong. Sambal saya memang kau pedas dia. Patutnya pakai lada kecil. Jangan tidur, makan dulu.
Satu tak ada. Ikan kering. Balik daripada melaut meninggal trip kedua. Balik rumah masak. Basuh baju. 3:30 ambil anak sekolah. Okey dah semua. Saya nak sambung makan dah. Isi dia macam ni. Nah, tu isi dia. Dia punya mata ni buang. Cabut je. Nah, tu. Tu letak sini. Tambahkan dekat dalam nasi kita. Ni. Kita makanlah. Sedap sungguh. Bye semua.